بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala amma ba'd Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Bapak ibu, saudara-saudara, jemaah yang dirahmati Allah SWT Kita mulai majelis kita dengan memuji Allah SWT Memperbanyak syukur kepadanya memohon salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad s.a.w. Hari ini dua Muharram 1443 baru saja kita lepas dan 1444 baru saja kita jalani. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita mengenal lebih dekat tahun Hijriah ini. Ada 12 bulan dalam satu tahun Hijriah. Bulan pertama dinamakan Muharram. Artinya dihormati. Bapak Ibu tidak sedikit dalil yang menunjukkan betapa dimuliakannya bulan Muharram ini. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wal fajri wal layalin ashri wasyafi wal watar Demi fajar dan demi malam yang sepuluh dan demi yang ganjil dan yang genap. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud malam yang sepuluh dalam ayat ini adalah dari tanggal 1 sampai 10 Julhijjah. Hari yang genap maupun yang ganjil semuanya dimuliakan oleh Allah. Pendapat yang lain yang dimaksud malam yang 10 dalam ayat ini adalah 1 sampai 10 Muharram. Baik hari-hari ganjil maupun genapnya semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua pendapat ini tidak bertentangan tapi bisa kita combine. Cuma yang Allah bulan kedua namanya Safar. Safar Pak artinya kosong. Orang Arab di masa lalu biasanya bulan 2 itu mereka merantau. Kampung yang ditinggalkan jadi kosong, jadi sepi dan sunyi. Tapi bahasa Pak mengalami derivasi. Sekarang safar itu kita artikan perjalanan. Padahal safar itu artinya kosongnya kampung. Karena apa? Karena orang-orang berjalan, merantau gitu. Bulan ketiga Rabiul Awal bermakna irtiba artinya ramai jadi orang yang merantau bulan kedua tadi mereka pulang bulan tiganya sehingga kampung kembali menjadi ramai biasanya keadaan seperti itu terjadi dua bulan sehingga ada Robi'ul Awal ada Robi'ul Akhir bulan kelima Jumat Jumat Bapak Ibu artinya beku Biasanya bulan kelima itu ditandai dengan cuaca yang sangat dingin sampai terasa segala sesuatu membeku. Maka bulannya dinamakan Jumat dan biasanya bulan seperti itu juga terjadi dua bulan. Maka ada Jumadil awal, ada Jumadil akhir. Bulan ketujuh Rajab, Rajab bermakna irtijab, artinya agung. Bulan Rajab ini Bapak Ibu adalah salah satu dari bulan haram yang empat Bulan haram itu Pak tiga beriringan Julqa'idah, Julhijjah dan Muharram Satu berdiri sendiri yaitu Rajab Orang Arab di masa lalu memuliakan bulan Rajab ini Sampai mereka Pak menyembelih kurban pada bulan Rajab Seperti pada bulan Julhijjah Nama kurbannya Atiroh tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Nabi membatalkan kurban ini. Kata Nabi, wala atiroh, atiroh itu nggak ada lagi. Orang jahiliyah dulu, Pak, mereka itu kurban itu di empat momentum. Pertama, waktu onta betina lahir beranak pertama kali, mereka berkorban di situ, namanya Farohoh. Kemudian bulan Rajab mereka berkorban, Kemudian anak mereka lahir mereka berkorban Kemudian bulan Julhijjah mereka berkorban juga Maka Nabi mengatakan La wa la korban waktu onta beranak pertama kali itu nggak ada lagi Wa la Dan korban bulan Rajab juga nggak ada lagi Yang dipertahankan tinggal dua Yaitu korban ketika bulan Julhijjah Dan saat bayi kita lahir Itu Bulan ke-8, bulan Syakban. Syakban ini Pak bermakna syu'ub, artinya suku-suku. Sekarang Bapak Ibu, bangsa-bangsa di dunia untuk menunjukkan eksistensi mereka digelar banyak kompetisi Pak. Misalnya ada Olimpiade, ada Piala Dunia, ada ASEAN Games, ada SEA Games, macam-macam. Itu untuk menunjukkan eksistensi bangsa-bangsa di dunia ini. Nah dulu kompetisi seperti itu nggak ada. Maka kobilah-kobilah di Arab itu untuk menunjukkan eksistensi mereka berperang Pak. Maka disiapkan satu bulan khusus untuk perang namanya bulan Syakban. Enggak mesti ada pasal, pokoknya memang perang. Sebab kalau enggak gitu, enggak ketahuan mana kabilah yang kuat, mana suku yang gagah, perkasa, enggak ketahuan. Maka disiapkan satu bulan dalam satu tahun untuk perang. itu Nama bulannya Syakban yang bermakna artinya suku, artinya suku-suku. Itu orang Arab tuh. Ramadan, maknanya panas, terik, atau terbakar. Bulan 9 itu Pak biasanya ditandai dengan cuaca yang sangat panas di masa lalu tentunya. Orang Arab itu kalau melewati hari yang sangat terik mereka mengatakan syiddatul ramdoh. Terik yang sangat kuat gitu. Nah, bulan 10 dinamakan Syawal. Syawal Bapak Ibu artinya mengangkat. Kenapa bulan 10 dinamakan Syawal? Paling tidak ada dua alasan Pak Yang pertama Ibu Pada bulan 10 Onta-onta betina Ibu di Arab Mereka menolak kawin Dan itu terjadi sampai sekarang Pak Itu memang sudah merupakan siklusnya Onta-onta betina itu Tiap bulan 10 Mereka nggak mau kawin Biasanya kalau onta-onta jantan mendekat, mereka memberi isyarat penolakan dengan cara mengangkat ekor. Jadi kalau udah ekor diangkat, itu kira-kira isyaratnya bulan ini premas gitu. Itu Pak. Gitu. Nah, mengangkat ekor itu Pak, orang Arab menyebutnya syalatal ibil. Syalat atau syawal Itulah arti mengangkat Maka bulan itu dinamakan bulan syawal Jadi kalau ada orang yang nggak mau menolakkan anaknya di bulan syawal Pak onta Onta itu Pak <laughs> Kalau orang beriman Pak Menikah itu kapan saja baik Ramadan aja boleh menikah Yang nggak boleh kan berhubungan badan Berhubungan badan malamnya kalau menikahnya nggak ada masalah, jangan ditunda-tunda. Yang nggak boleh menikah itu pak cuma dua jenis manusia saja. Yang pertama orang yang sedang ihrom, ihrom umroh atau ihrom haji nggak boleh menikah. Yang kedua perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Selain itu menikah itu baik dilakukan kapan saja. Ya, jangan ditunda-tunda. Syawal yang bermakna mengangkat Bapak Ibu Karena biasanya orang Arab Pak di masa lalu Di bulan 10 itu Mereka mulai Menggantung senjata-senjata mereka di tempat-tempat yang tinggi Kenapa demikian? Karena Pak tiga bulan ke depan Yaitu Julqa'idah, Julhijah dan Muharram Ini adalah bulan haram di mana berperang dilarang Orang Arab itu pak gemar perang pak. Kemana-mana itu pedang tuh ada di pinggang gitu. Tapi mereka juga disiplin dengan aturan. Bulan haram yang tiga ini pak, ini panjang 90 hari. Mereka nggak boleh perang. Maka bulan sepuluhnya mereka mulai menggantungkan senjata mereka di tempat-tempat yang tinggi. Mengangkat atau meletakkan senjata di tempat tinggi itulah yang dinamakan syawal Maka nama bulannya syawal Julqa'dah atau julqa'idah Pak? artinya duduk Orang Arab itu Pak bulan 11 nyantai, relax Duduk gitu Enggak ke kebun, enggak berdagang, enggak berperang Duduk aja Maka nama bulannya julqa'dah Bulan 12 Julhijjah Bulan Haji Sebetulnya Bapak Ibu ketika Allah mengatakan Al-Hajju asyurum Maklumat Haji itu adalah beberapa bulan yang tertentu Beberapa bulan itu Pak Syawal, Julqa'idah dan Julhijjah itu bulan-bulan Haji Maka Ibu dari bulan Syawal nggak ada umroh Umroh nggak ada Pak Syawal Karena itu udah masuk bulan Haji Kalaupun ada umroh itu umroh yang bagian dari haji. Tapi kenapa hanya bulan 12 yang disebut sebagai bulan haji? Zulhijjah. Karena puncaknya haji itu Pak berada di situ, yaitu wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka bulannya dinamakan Zulhaji. Zul atau Zulhijjah yaitu bulan haji. Inilah makna dari bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Saya mengisi tablik tahun baru Pak dua malam lalu. Saya tanya anak-anak remaja itu. Bulan pertama dalam tahun Hijriah namanya bulan apa? Mereka menjawab bulan Syawal. Syawal Pak. Dan saya tidak menyalahkan mereka, tapi memang sekarang, Pak, ada upaya deislamisasi. Umat ini sengaja dijauhkan dari akar peradabannya. Dulu, Pak, kita masih tahu hari Minggu itu hari Ahad, tapi kalau anak sekarang mana tahu lagi nyebut hari Minggu itu hari Ahad. Kita dikejutkan, Pak, dengan apa yang viral di media, namanya Citayam Fashion Week. Ini, Pak. Itu anak-anak Sunda, Pak. Anak-anak Banten, yang akar sejarah Islam itu, Pak. Para wali itu ada di tanah itu. Tapi kalau kita tengok perilaku anak-anak itu dalam cita yang fashion week itu, Pak, sudah selesai semuanya, sudah tercerabut semua dari akar peradaban itu. Masya Allah, <tik> ngeri itu, Pak. Nah, jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran di Surah At Taubah, Surah ke-9, ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna iddatash syuhuri inda Allah Ithna fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun khurum ila ayat Bapak Ibu Banyak tahun yang dikenal oleh manusia, bahkan tiap kebudayaan, tiap keyakinan tertentu itu memiliki tahun masing-masing. Maka, bapak ibu, kalau ada yang bilang ini tahun netral, tahun semua bangsa, tahun semua agama, tahun semua suku, dusta, itu pak, karena semua tahun itu terkait dengan kebudayaan dan keyakinan-keyakinan tertentu. Orang Jepang, Pak, punya tahun sendiri, namanya Temporaki. Orang Mesir, kuno, Pak, punya tahun, namanya tahun Kipti. Suku Maya, punya tahun, tahun Maya. Konghucu, punya tahun Imlek. Buddha, punya tahun Saka. Hindu, punya tahun Kaliuga. Nasrani, punya tahun Masehi nggak ada tahun yang netral, Pak. Semua tahun itu terkait dengan akidah dan kebudayaan tertentu. Dari semua tahun yang ada di dunia ini, kata Allah yang diakui Allah cuma satu. Mari kita cari nih, Pak, yang satu ini kira-kira yang mana? Dalam ayat tadi, Bapak Ibu, Allah membuat spesifikasi tahun yang mana yang diakui oleh Allah itu. Yang pertama kata Allah Ithna asyara syahron Tahun itu Isi di dalamnya itu Dalam satu tahun adalah 12 bulan Alhamdulillah pak Tahun hijriah isinya 12 bulan Tapi masehi juga 12 Imlek juga 12 pak Tahun kali yuga juga 12 Maka mari kita cari spesifikasi berikutnya apa spesifikasi berikutnya? Kata Allah fi kitabillah. Tahun itu yang membuat hitungannya Allah langsung. Jadi Pak yang buat hitungan hari dalam bulan-bulan dalam satu tahun Itu yang buat hitungannya itu Allah langsung Spesifikasi yang berikutnya kata Allah Yauma khalaqas samawati wal ar. Tahun itu adalah tahun yang sangat tua karena dia ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tahun satunya itu Pak, itu dimulai ketika langit dan bumi diciptakan. Jadi usia tahun ini sama dengan usia alam semesta. Yang kalau kita tulis Pak angkanya di kalender, nggak muat. Karena usia alam semesta ini triliunan Pak. Spesifikasi yang lebih tegas lagi kata Allah Minha arba'atun hurum Di dalam tahun itu ada empat bulan haram Bulan haram itu apa tadi yang kita sebutkan? Rajab, Julqa'idah, Julhijjah, dan Muharram Kira-kira pak tahun yang mana yang memiliki empat bulan haram ini? Tahun Hijriah maka kita bisa pastikan satu-satunya tahun yang diakui Allah adalah tahun hijriah ini Allah nggak mau dengan tahun yang lain cuman dirahmati Allah segala perkara yang berkaitan dengan waktu pak Allah memerintahkan kita merujuk kepada tahun yang ini coba jawab dengan cepat pak jawab dengan cepat tahun 2345. Kita berpuasa mulai puasa tanggal berapa? Jawab dengan cepat. Tanggal 1 Ramadan, Pak. Kok payah jawabnya? 1 Ramadan. Tahun 2500, Pak, kalau belum hari kiamat. Hari raya tanggal berapa? Hari raya tanggal 1 Syawal. Tahun 3000 ibu kalau belum kiamat Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Juli Jawa Gak ada urusan apakah itu Maret, November, Februari Gak ada urusan sama itu Karena Allah gak mau yang kayak gitu Allah cuma mau yang ini Perempuan-perempuan <tuh> yang melahirkan hendaklah mereka menyusukan anaknya dua tahun penuh Ngitungnya pakai tahun ini bu, bukan tahun yang sebelah itu. Hati-hati loh ibu, dua tahun nih bu, kalau pakai tahun yang sana dengan dua tahun kita pak, itu paling tidak 20 hari selisihnya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, susu itu pak mengalir di antara darah dan kotoran. Dia harus akurat, pas ber waktu berhenti, berhenti. Karena kalau pas waktu berhenti itu masih dilanjutkan Yang dihisap oleh bayi itu bukan lagi susu yang murni Tapi sudah bercampur dengan darah dan kotoran Maka harus akurat kami kamilain Kata Allah dua tahun sempurna Gak boleh lebih dari itu Ngitungnya ibu pakai tahun ini bukan tahun yang sebelah itu Itu Zakat pak ada periodiknya haul itu juga pakai tahun ini. Hewan yang dikorbankan, kambing satu tahun penuh, sapi dua tahun penuh, onta lima tahun penuh. Hitung hitungnya pakai tahun yang ini karena apa? Allah nggak mau tahun yang lain. Allah cuma mau tahun yang ini. Ibu bapak, tahun ini adalah tahun yang sangat tua. Usianya sama dengan usia alam semesta. Kalau tahun yang dimaksud Allah ini tahun Hijriah, Pak. Faktanya sekarang Hijriah itu baru 1444. Bahkan lebih tua lagi Masehi, Pak, 2022. Tahunnya orang Hindu, Pak, Kali Yuga sekarang ini 5124. Gimana, Pak? Cara mensinkronkan antara fakta dengan beritanya? Bapak Ibu yang dirahmati ya Allah, tahun ini Bapak Ibu, tahun ini sangat tua. Dan dia pernah diberi nama dengan beberapa sebutan. Kita nggak tahu Pak, apa saja sebutan untuk tahun ini. Paling tidak sebelum Nabi diutus, tahun ini dinamakan tahun Komariah. Sebelumnya itu lagi kita nggak tahu. Saking tuanya tahun ini Bapak Ibu Ketika Nabi Adam turun ke bumi ini Pak Hitungannya udah triliun Nabi Adam kan Pak turun baru ribuan tahun yang lalu aja Tahun ini udah triliun Maka kuat dugaan kita Bapak Ibu Nabi Adam aja Pak udah gak mampu menyebutkan bilangan tahun ini Kalau tahun triliun cuman Cucu kita nanya Opa, opa, sekarang tahun berapa opa? Tahun 5 triliun 673 miliar Oh kan susah gitu Pak Ya kan? Maka kuat dugaan kita Bapak Ibu Adam alaihissalam saja pun Harus mengulang tahun ini Pak dari satu Diulang lagi dari satu Tapi sekian ribu tahun berikutnya Banyak lagi ulang lagi satu Sekian ribu tahun lagi Pak Banyak lagi diulang lagi setelah diulang beberapa kali, Qadarullah ketika Nabi SAW lahir pak, Tahun ini udah kembali banyak, Sehingga waktu itu orang udah gak inget. Tahun ini pak udah gak dihitung lagi, Udah banyak, udah payah nyebutnya. Maka Nabi itu lahir, gak ada tahunnya. Nabi itu gak ada tahunnya pak lahir itu. Karena orang udah gak inget lagi tahun ini. Nabi hanya lahir hari, Senin tanggal 12 bulan Robiul awal tahun Gajah bukan angka Pak Gajah bukan angka Tahunnya nggak ada Karena tahun ini Pak udah nggak dihitung lagi Orang udah lupa Padahal udah diulang beberapa kali Nah waktu itu untuk memudahkan mengingat satu kejadian Maka kejadian itu Pak dihubungkan dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun yang sama karena tahun kelahiran nabi bersamaan dengan tahun serangan tentara bergajah ke Mekah, maka tahun lahir nabi disebut tahun gajah. Kalau nabi lahir tahun 2020, Pak, maka tahun lahir nabi itu tahun Covid. Tahun Covid. Ya kan? Nah itu. Bapak Ibu, pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaannya begini. Tahun ini adalah tahun yang sangat tua. Usianya sama dengan alam semesta. Apapun dulu dia disebut, apapun dulu dia disebut. Kira-kira, Bapak Ibu, ketika Nabi Isa Alaihissalam hidup, tahun ini sudah ada atau belum? Ada atau belum? Ada. Nabi Isa, Pak, tahu enggak bahwa Allah cuma mau pakai tahun yang ini, bukan tahun yang lain. Kira-kira, tahu enggak Nabi Isa itu? Pasti tahu Kira-kira Pak Nabi Isa berani tidak meninggalkan tahun ini Kemudian mengambil tahun yang lain dalam hidupnya Kira-kira berani nggak Nabi Isa seperti itu Nggak mungkin berani Tapi kenapa sekarang Pak ada tahun Yang nama Nabi Isa dilabelkan di situ Nama tahunnya tahun Masehi, Gitu dan dalam segala hal, tahun ini Pak berbeda dengan tahun Hijriah ini. Dalam segala hal, kira-kira apa betul Pak Nabi Isa ada hubungannya dengan tahun itu? Tahun masih itu, saya akan jelaskan ini secara singkat, Bapak Ibu. Demi Allah, Nabi Isa alaihissalam, tidak ada hubungannya dengan tahun itu, Pak. Tahun itu adalah tahun yang sangat buruk, bahkan harusnya. Orang-orang Nasrani itu pun tidak boleh bersentuhan dengan tahun itu. Tahun ini, Pak, tahun Masehi ini cuma disebut tahun Masehi itu di sini, Pak. Di barat sana orang menyebutnya tahun Gregorius. Tahun Gregorius. Kenapa dinamakan tahun Gregorius? Cuma dirahmati Allah, kalender ini, Pak yang di sini disebut Masehi, di barat sana disebut Gregorius. Ini adalah tahun-tahun atau kalender yang dipergunakan oleh para penyembah berhala di Romawi. Dulu Pak namanya tahun Julian. Hanya penyembah berhala Pak yang pakai tahun ini. Tapi pada tahun 1583 ketika Paus Gregorius ketiga diangkat Pak di Vatikan menjadi Paus, dia meninggalkan tahun kita ini Pak, tahun Komariah ini ditinggalkannya dan dia memasukkan tahun Julian itu ke dalam tradisi Kristen. Maka kemudian tahun itu disebut tahun Gregorius, diambil dari nama Paus Gregorius. Maka mulailah terjadi perubahan besar-besaran Pak di tubuh Kristen itu, tubuh Nasrani. Itu. Misalnya begini Pak, dalam kalender Komariah hari pertama itu Pak hari Ahad minggu maka kedua isnin senin ketiga talasa selasa keempat arbaa rabu kelima khomsa kamis keenam tuh mestinya sita tapi karena ada hari berjamaah di situ maka disebut yomul jumah ketujuh sabaa sabtu bapak ibu Orang-orang Israel, baik Yahudi maupun Nasrani, Pak, mereka diperintahkan mengkuduskan hari ketujuh sabah atau sabat. Disitulah mereka bersembahyang. Tapi ketika kalender Gregorius ini pak dimasukkan dalam tradisi kekristenan dalam kalender Gregorius hari Ming, hari pertama itu pak ngitungnya dari Senin sehingga hari ketujuh jatuhnya hari Minggu sehingga mereka pak beribadahnya di minggu karena mereka mengatakan ini kan hari ketujuh juga katanya gitu cuman ngitung satunya beda ngitung satunya beda bapak ibu demi Allah ini adalah tahun yang buruk tahun para penyembah berhala kita simak pak ini arti dari nama bulan-bulan dalam tahun ini 12 bulan yang pertama Januari Januari itu, Pak, bulan pertama. Harusnya, Pak, tadinya bulan pertama itu Maret. Maret ini diambil dari nama Dewa Mars, Dewa Perang. Tapi para pemuka Romawi waktu itu, Pak, berdiskusi. Pergantian tahun itu mestinya menggambarkan harapan, cita-cita, rencana, keinginan-keinginan, Dewa Perang, menggambarkan kekacauan, maka. Mars nggak cocok ditaruh di bulan pertama. Dikeluarkan, dia, Pak, dari situ diganti dengan dewa yang lain, namanya Dewa Janus. Dewa Janus ini, Pak, digambarkan punya dua wajah: satu di depan, satu di belakang. Ini sangat tepat menggambarkan bulan eh, tahun yang sudah dilewati dan tahun yang akan dijalani. Maka, nama bulannya Januari. Dewa, Pak. Bulan kedua Februari itu diambil dari nama Dewa Februs Dewa Kesuburan Nama bulannya Februari Nah bulan ketiga Dewa Mars yang dikeluarkan dari bulan satu tadi Pak Dimasukkan ke bulan tiga Namanya bulan Maret Bulan keempat April itu Dewa Aprilio atau Dewa Aphrodite Dewa cinta dalam tradisi pagan Romawi dulu Bulan kelima Mei itu dari nama Dewi Maya, Dewi Bunga. Karena biasanya Pak Bunga bersemi pada bulan itu. Bulan 6 Juni itu diambil dari nama Dewa Juno. Salah satu dewa dari agama Pagan Romawi kuno. Bapak Ibu lihat, dari bulan 1 sampai bulan 6 sudah ditemukan hubungan Nabi Isa dengan tahun ini Pak? Belum. Dewa-dewa semua tuh Pak, 1 sampai 6. Nah, 7 sampai 12 bulan-bulan dalam tahun ini Pak dinamakan dengan angka-angka. 7 sampai 12, 1 sampai 6 nama dewa-dewa, 7 sampai 12 nama angka-angka. Tapi 7 itu Pak, itu harusnya Septim. Septim itu 7, September itu 7. Celakanya Pak, Kaisua Kaisar Julius mengambil bulan 7 dia masukkan nama dia di situ sehingga jadi bulan Juli 8 Pak harusnya oktab Oktober itu 8 dulu kita waktu sekolah belajar tangga nada Pak do re mi fa sol la si do ini nyebutnya satu apa Pak satu oktab itu 8 tapi Kaisar Agustinus ngambil 8 namanya dimasukkan di situ jadi Agustus Konsekuensinya apa, Pak? Tujuh yang harusnya septim jadi geser ke sembilan, Oktab yang harusnya 8 jadi geser ke sepuluh, Novem itu mestinya sembilan, Pak. Tapi karena dua di depannya geser, dia jadi sebelas, Desim, kita belajar matematika dasar, Pak, ada bilangan desimal, Desim itu sepuluh. Cuman karena dua di belakangnya maju pak Akhirnya dia jadi dua belas Saya mau tanya sama kita semua pak Batil nggak nih tahun ini Batil nggak? Batil Nabi Isa nggak ada hubungan dengan tahun ini Bahkan harus seumat Nasrani nggak boleh mendekati tahun ini Nah terus pak nanti pak berapa bulan ke depan itu Jam 00 ada yang udah nyiapin petasan, ada yang nyiapin trompet, ada yang nyiapin ayam untuk dibakar. Ada yang udah buat pentas untuk musik satu malaman suntuk. Mereka ngitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu, Pak. Gadis-gadis berkerudung. lajang-lajang pak yang namanya Rifai, Ahmad, Nurdin itu ikut di situ. Bahkan jemaah masjid Musabihin pun kadang-kadang ikut pak. <g�fin> Merayakan apa sebetulnya? Merayakan apa? Itu bukan tradisi Nabi Isa alaihissalam dan bukan tradisi kaum Nasrani. Apalagi tradisi kita pak, bukan. Itu tradisi para penyembah berhala, itu tradisi para penyembah berhala. Dan apa konsekuensinya? Kata Nabi, Siapa-siapa yang suka mengikut apa yang menjadi kebiasaan satu kaum, maka dia dianggap sama dengan kaum yang diikutinya itu. Bayangkan Pak, berapa orang yang runtuh akidahnya malam itu. Berapa banyak orang yang runtuh akidahnya malam itu. Nah terus ada bapak-bapak yang udah tua itu pak yang mengatakan Shalom, saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi yang merayakannya. Itu gimana itu pak hukumnya? Ah kita serahkan aja sama Allah. Nanti kan ada hisap masing-masing pak, ya kan? Nanti kan ada hisap masing-masing. Enggak mungkin dia enggak tahu itu. Enggak mungkin enggak tahu dia. Ya udah kita serahkan aja hisapnya nanti sama Allah ya kan? Nah itu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, idenya dulu pak yang harus kita tanam di sini bahwa milik kita adalah yang ini, bukan yang lain. Hanya yang ini. Dan cinta kita pak hanya dengan tahun yang ini. Dan ada cita-cita kita bahwa suatu saat nanti pak dunia akan hidup dengan tahun yang ini. Dulu pernah, pak Dulu pernah. Hari ini Bapak Ibu, kalaupun kita belum bisa hidup dengan tahun ini, anggap saja itu keterpaksaan. Bapak Ibu, apakah ini hal yang serius-serius, Pak? Ini serius. Ya. Saya tadi mengatakan, Pak, meruntuhkan satu umat itu, Pak, pisahkan dia dari akar peradabannya. Saya kasih contoh gini, Pak. Dengan tahun Gregorius ini, Pak, yang disebut tahun Masehi. Dalam satu minggu ada dua libur, tuh. Sabtu libur instansi, kalau Sabtu Pak nggak ada kantor buka, tuh tutup semua. Minggu itu libur umum, tuh Pak. Bukan hanya kantor, sekolah, toko, pabrik, tutup tuh. Ya, Sabtu itu Pak adalah hari Sabat. Sekarang Pak Yahudi masih bersembahyang pada hari Sabtu. Jadikan hari libur instansi. Padahal Yahudinya nggak ada di sini. Minggu, Ibu, itu harinya nasrani. Mereka sembahyang di situ. Mereka hanya berapa persen aja, Pak, di sini. Tapi jadi hari libur umum. Lihat bagaimana anak-anak mereka bergembira, remajanya bersukaria, orang tuanya bahagia, Pak. Karena hari itu betul-betul nggak ada beban. Libur. Terus apa yang kita dapat, Pak, dengan hari Jumat? Padahal kita mayoritas mutlak di sini. Kita nggak dapat apa-apa dengan Jumat, Pak. Ya kan? Bayangkan, Pak, beban dari Senin sampai Kamis itu numpuk di ubun-ubun tuh di Jumat itu. Baru boleh ninggalkan lokal, ninggalkan kantor, ninggalkan pos jam 12, Pak. Tersisa waktu setengah jam. Maka yang ke masjid Ibu Polisi pakai seragam coklatnya. Tentara pakai seragam lorengnya. Anak SMA putih abu-abunya. Anak SMP putih birunya. Begitu masuk ke masjid pak, letih. Khatib menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Udah separuh yang tidur pak. Azan kedua selesai. Udah 70 persen yang tidur. Di pertengahan Pak, boleh jadi udah 95% yang tidur. Kadang-kadang Bapak pun gak tahu berapa persen yang tertidur itu, karena Bapak pun ikut tidur. Bener gak? Iya. Kita gak dapat apa-apa Pak Jumat. Gak dapat apa-apa. Apalagi efek yang lain Pak, efek yang lain apa lagi? Coba tanya sama anak-anak kita Pak, dalam satu minggu hari apa yang paling kamu tunggu? Kira-kira jawabannya apa? Minggu. Ada enggak, Pak, yang bilang Jumat? Enggak ada. Terus tanya sama mereka, dalam satu minggu, malam apa yang paling kamu nantikan? Kira-kira jawabannya apa? Malam minggu. Kenapa enggak ada yang menunggu malam Jumat? Padahal kata Nabi Jumat itu Sayyidul Ayam, itu penghulu segala hari, bahkan Nabi mengatakan Pak Jumat itu hari raya, sampai puasa aja kita enggak boleh di situ mandi disunahkan di situ, Pak. Tapi kenapa nggak ada orang yang menunggu Jumat lagi sekarang? Coba tanya lagi Pak sama anak-anak kita dalam satu minggu malam apa yang paling serem? Malam Jumat. Pak ini yang yang disebut ghazul Fikri itu ini dia. Perang sekarang itu Pak adalah perang yang efektif tapi murah nggak perlu berdarah-darah dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar namanya Ghazul Fikri yang diserang itu pikiran dan faktanya Pak belum pun kita dimurtadkan sekarang tapi banyak kita yang udah keluar dari agama ini belum pun kita dimurtadkan tapi banyak kita yang sudah jatuh cinta kepada milik orang lain dan tidak berkenan dengan milik kita sendiri itu yang terjadi sekarang itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu Citayam Fashion Week itu, Pak. Itu anak-anak kampung. Anak-anak kampung, Pak. Tapi tiba-tiba saja perusahaan-perusahaan raksasa mengendorse acara itu, Pak. Karena mereka lihat ini berpotensi, Pak, untuk meruntuhkan peradaban kita. Jadi mendunia, Pak, Citayam Fashion Week itu. Karena Amerika, Jepang dan negara-negara fashion seperti Prancis Jerman itu ikut Pak Ngomeni acara, mengomentari acara itu. Apa rupanya isinya Pak? Masya Allah, gak ada apa-apanya. Tapi karena berpotensi meruntuhkan peradaban Pak, mereka langsung endorse itu. Ya kan? Itu yang terjadi hari ini. Bapak Ibu ini sebagai evaluasi kita dalam pergantian tahun ini. Kita harus lebih banyak berdiskusi sebetulnya Pak. Harus banyak berpikir harus banyak membuat rencana karena pak agama ini pak kalau dibiarkan seperti sekarang ini nasibnya seperti pohon yang tumbuh tanpa ditanam hidup segan mati tak mau harus ada strateginya harus ada rencana rencananya gitu ya kan jemaah dirahmati Allah ini kajian Ba'da subuh kita pak mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya saya mengucapkan selamat Memasuki tahun baru Hijriyah, Muharram, 1444. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا وأولادنا ولأزواجنا لأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا